Hai. Halo, Dede. Mau kemana, Dede? Naik mobil. Naik mobil mau kemana, ah? Mau kemana kok naik mobil kok? Hari ini kita mau kemana? Gigi. Mau ke dokter gigi, ngapain? Periksa gigi. Gigi siapa diperiksa? Konan. Kenapa giginya Konan? Ompong. Oh, ompong. Mana coba lihat yang ompong? Oh, itu yang tengah-tengah ya? Iya. Dede? Banyak Dede mah ompongnya tuh. Tadi periksa mau gak? Kamu. Kenapa? Kan Dede ompong. Jadi hari ini Konan mau benerin gigi ya, karena salah satu prosedur awal untuk BMT adalah benerin gigi. Karena waktu BMT giginya gak boleh bolong. Gigi yang bolong itu bisa menjadi tempat masuknya bakteri. Jadi harus dibenerin semuanya. Ini salah satu hal yang bisa dilakukan di Indonesia sebelum kita pergi ke sana. Dan kalau dilakukan di Bangkok, harganya bisa jadi mahal. Ini bisa murah juga karena kita kenal gitu. Jadi ya hari ini kita membenarkan gigi anak-anak ini. Kalau Konan sih sebenarnya nggak gitu parah giginya, agak-agak grepes dikit-dikit aja. Karena kan memang kalau anak talasemi biasanya giginya nggak gitu kuat karena kalsiumnya bekerja keras untuk membentuk darah gitu. Nah kalau Kristal memang giginya udah lumayan parah karena Kristal susah banget sikat gigi. Duduk sendiri berani kan? Wih, ayo duduk. Bangku. Orang di situ. Bangku. Di situ. Aja. Masa di bangku di situ? Wih. Wah, mau di bangku maunya? Mau di bangku mau? Gigit lagi. Gesek-gesek kok. Gesek-gesek. Iya, deh, buka.